Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel saya. Dan seperti biasa, kita sudah di sirkuit MotoGP Mandalika. Dan pada awal video ini, saya akan kasih lihat kepada kalian semua bunga kertas merah jambu yang kini sudah mekar bersemi. Dapat kita lihat pertumbuhannya sangat bagus sekali guys, cantik, dan terus akan dirawat sampai bukit ini akan berwarna merah seperti yang tampak di sini. Bunga-bunga ini terus disiram pagi dan sore, dan nantinya kalau pertumbuhannya sudah bagus, semak belukar yang tumbuh di sela-selanya akan dicabut dan dirapikan. Cantik sekali guys, bisa kalian lihat, inilah penampakan bunga kertas yang akan menghiasi sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ikuti terus guys, karena kita pada hari ini kita akan keliling di tiap titik atau tikungan di mana ada pengerjaan. Yuk. Dan sekarang kita sudah di posisi tikungan kelima, tepatnya di service road sebelah kiri. Nah, beginilah bentuk timbunannya guys, hanya baru sebagian, artinya masih belum terkoneksi dengan kelanjutannya yang di sebelah utara. Nah, akan dilanjutkan lagi untuk penimbunan, setelah itu dipadatkan. Nah, kita beralih ke posisi yang lain. Ya, seperti inilah gambarannya, bekas galian pondasi ini akan dipenuhi dengan timbunan, kemudian dipadatkan lagi, ditimbun lagi, dipadatkan, begitu seterusnya sampai bekas galian pondasi ini rata dengan tanah. Sedangkan di sini sudah dapat kita lihat banyak sekali material timbunan tanah yang sedang menunggu jadwal untuk proses pemadatan berikutnya. Nah, seperti inilah guys, materialnya tercampur dengan tanah-tanah berbatu, dan ini akan segera dipadatkan. Oke guys, 3 hari yang lalu di sini di trek utama masih berserakan bahan timbunan material, dan sekarang dalam proses pemadatan.
Dan ini adalah sisa timbunan di antara tikungan 5 dan 6. Dan ini di tikungan ke-6. Dan di sebelah sana adalah tikungan ke-5. Dan sebentar lagi kayaknya akan terkoneksi setelah material timbunan ini semua diratakan. Dan kedua tikungan akan segera terkoneksi atau tersambung. Ya, sekarang saya sudah di posisi tikungan yang ke-8. Dan bisa kita lihat bersama, di sini cukup ramai pengerjaannya. Sekitar 1, 2, 3 alat berat pemadat sedang bekerja di sini. Dan 2 dump truck penyiram air juga beroperasi di sini. Bisa kita bayangkan guys. Beginilah ketinggian tanah timbunan di tikungan yang ke-8 ini. Nah, sedangkan di posisi ini masih belum terkoneksi dengan tikungan yang ke-7. Dan sebelah sana adalah tikungan yang ke-7. Dan ini adalah ke-8. Cukup banyak sekali material tanah yang dihabiskan untuk penimbunan sirkuit MotoGP Mandalika. Dan ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah guys. Jadi kita harus bersabar karena terkesan pelan bukan berarti tidak bekerja. Terkesan lamban bukan berarti tidak bekerja. Tetapi memang pengerjaan dari sirkuit Mandalika ini betul-betul rumit dan penuh perancangan.